Baik, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam program Fendi Menyapa. Sekali lagi saya mengulangi, program ini dibuat untuk menjalin hubungan dan menjembatani satu dengan yang lain dan menjawab kebutuhan kita hari lepas hari. Nah, dan hari ini kita akan bahas satu topik yang begitu menarik dan menggairahkan banget. Saya beri judul Think and Dwell artinya berpikirlah dan tinggallah gitu. Nah, seseorang yang menggunakan pikirannya, dia pasti mencapai masa depannya sebab duniamu ditentukan dari cara Anda berpikir cara Anda berpikir menentukan duniamu. Masa depanmu ditentukan dari bagaimana Anda berpikir tentang masa depan itu sendiri. Abaikan masa lalumu, lupakan masa lalumu. Mulailah berpikir bagaimana menata kehidupan hari ini untuk mencapai kemaksimalan kepada masa depan Anda. Dan saya sangat sekali saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang meluangkan waktu untuk join bersama saya dalam program ini. Sesungguhnya program ini dibangun untuk kita saling menyapa, menyatukan hati dan pikiran kita dan melihat wacana-wacana serta pemikiran-pemikiran hebat yang Tuhan desain bagi kita. Dan sesungguhnya bahwa manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah dan tentunya ketika Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah, itu artinya kita sedang ditaruh untuk melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Dunia menampilkan hal-hal yang Indah di mata, tapi penghujungnya berakhir kepada maut. Tetapi Tuhan selalu menghadirkan yang namanya tekanan, kesulitan-kesulitan hidup. Sesungguhnya, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan dengan semua situasi yang terjadi belakangan ini. Tapi belajarlah untuk melihat Tuhan di tengah-tengah situasi badai yang saudara sedang hadapi. Dan selamat bergabung bagi Bapak Mark Rajahaba, sahabat kami, orang tua kami yang ada di Portsmouth. Tuhan memberkati keluarga besar Raja Haba dan Tuhan memberkati Bapak Pendeta Yakob Noya yang bergabung bersama dengan hamba hari ini. Selamat bergabung Pak Yakob dan selamat bergabung juga untuk Bapak Stelro Hoki. Wah senang sekali bisa melihat Bapak Stelro bergabung dan selamat bergabung juga untuk saudara perempuanku yang cantik dan yang luar biasa, Ibu Vera Futuembon. Tuhan memberkati sayang satu kata saja untuk ibu Vera di malam hari sebelum tidur I love you dari pendeta Fendi ya oke okay. dan hari ini terima kasih banget untuk bung Ian Edward yang sudah bergabung dan bung Yosi Tuhehai Tuhan memberkati dan selamat bergabung juga untuk ibu Salina Laberi dan untuk bapak David Lewarion Tuhan memberkati dan selamat bergabung juga untuk ibu Lina Triana Bella. Aduh senang sekali lihat Ibu Lina. Dan kemudian selamat bergabung untuk Lince <coughs> Angki, Tuhan memberkati. Selamat bergabung juga untuk Ibu Novi Thomasila dan senang sekali bisa bergabung dan bisa melihat Ibu Weli Dekwelju dan Ibu Magdalena Purwaningsi, hamba Tuhan dan gembala yang ada di Pulau Jawa. Tuhan memberkati. Selamat bergabung Om Polisi, Bapak Remon Soplantila. Wow Emma Natalia selamat bergabung Emma Tuhan memberkati selamat malam juga untuk ibu-ibu Salina Laberi salam hormat buat keluarga semua yang ada di rumah. Dan selamat bergabung untuk Bapak Marcel Lewa wow luar biasa senang sekali dan selamat bergabung untuk Pendeta Yoel Malau. Tuhan memberkati Pak Yoel dalam seluruh tugas dan tanggung jawab dan pengabdian dalam melayani dan membesarkan kerajaan Allah. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Yoel. Dan kalau boleh Pak Yoel, Pak Yoel sedang berada di mana dan di kota mana dan mengembalakan di daerah mana begitu Pak Yoel. Tuhan memberkati Pak Yoel. Salam hormat saya buat istri dan keluarga serta sidang jemaat yang Bapak layani. Selamat bergabung juga buat Yani Sahetapi dan selamat bergabung Oma Ivin Papilaya dan selamat bergabung untuk Nona Manis, aduh cintaku Lika Nikiulu, hey, apa kabar sayang, salam hormat buat suami tercinta ya untuk Bapak Tony Wirta ya, salam hormat buat Ibu Guru, salam hormat untuk keluarga semua yang ada di kalau nggak salah Tiakur ya, oke Tuhan memberkati dan oke selamat malam juga untuk Ibu Meiwas, wow senang sekali Ibu, We, Ibu Meiwas boleh datang dan kalau Ibu Meiwas sudah datang berarti hidup yang was-was bakalan pergi dari kehidupan kita ya. Oke Ibu Lenok Talaperu apa kabar Ibu Lenok? Tuhan memberkati dan Ibu Meiwas-was -was, sukses selalu. Nah oke <tuh> Bung Devi Wat, Watun Lawar bagaimana Bung? Hari ini bagaimana perkembangan perbankan di Ambon dan di Indonesia? Saya berdoa dan saya berharap bahwa perbankan di Indonesia semakin hari semakin maju, bahkan tempat di mana Bapak Dev bekerja semakin diberkati oleh Tuhan. Ya, selamat bergabung untuk Ibu Meikai Nama dan Ibu SK Budianto. Halo Ibu Pendeta SK Budianto, apa kabar sayangku? Satu kata saja, I love you, Ibu SK Budianto. Selamat bergabung juga untuk saudara laki-laki saya Charles Hukom. Nah, kalau kalau Om Charles hukum sudah sudah hadir di program ini berarti kita tidak ada. Uh, kita tidak ada penghakiman di sini ya karena orang hukum sudah datang begitu kurang lebih ya oke selamat bergabung untuk bapak Tony Thomas Soa. Tuhan memberkati dan tetap setia untuk semua keluarga besar hukum dimanapun ada berada hukum dimanapun berada diberkati Tuhan panjang panjang setia kasih setia Tuhan selalu senantiasa menyertai keluarga besar hukum ya dan Tuhan membuat hari-hari keluarga besar hukum selalu diwarnai dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan selamat bergabung untuk Be Opa Tony Thomas Oa. Tuhan memberkati keluarga besar Thomas Oa, dimanapun Anda berada ya. Tuhan memberkati juga Koko Sony Lengkong. Tuhan memberkati Bapak Edward Dompepen. Wow, salah satu pemimpin besar, guru besar yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk menduduki tempat-tempat penting di daerah di tempat pendidikan masing-masing kita. Dan saya senang sekali bisa uh, menyapa Bapak Edward karena Bapak adalah salah satu orang yang dipersiapkan Tuhan untuk menduduki tempat-tempat penting dalam dunia pendidikan ya. Dan selamat bergabung untuk Milan F1 Simaila. Tuhan memberkati dan tetap semangat untuk Ibu Denada Romodar Patiasina. Aduh senang sekali sayangku, engkau bisa hadir hari ini Ibu Denada. Kalau lihat mukamu, kalau lihat komen-komenmu, saya sudah bercahaya di sini ya. Untuk Ibu SK, oh, I love you too, my brother. Aduh, terima kasih sayangku. Tuhan memberkati Ibu SK Budianto. Oke, okay. Oke, oke. eh hey, Ibu Koce Manhutu. Aduh, kalau Ibu Koce sudah bergabung, maka dunia menjadi cerah. Eh? Apalagi kalau Anto punya profile picture sudah begitu cantik. Waduh, Bapak Pendeta sudah bisa salah tingkah begitu kah? Kurang lebih begitu. Nah, selamat bergabung Ibu Irmawati Bella. Apa kabar sayang? Tuhan memberkati senantiasa. Tetap semangat. Dan selamat bergabung untuk Ibu Sinta M. Ya. Ibu Sinta, oi oh dari Jayapura. Ibu Sinta tolong sampaikan hormat saya kepada semua masyarakat Papua. Tuhan memberkati keluarga Papua, Tuhan memberkati uh, uh, alam Papua, Tuhan memberkati sumber-sumber daya orang Papua diberkati senantiasa. Oke. Hedi, apa kabar sayangku? Tuhan memberkati satu kata saja buat Ibu Hedi, I love you. Selamat bergabung juga untuk saudara perempuan saya yang posisinya di Jakarta, Ibu Desi Retraubun. Aduh, Ibu Desi kalau sudah bergabung, maka saya bisa menjamin bahwa program ini bakalan semakin bersinar karena Ibu Desi eh uh, Retraubun sudah bergabung. Nah, sudah bergabung lagi bersama kami, Ibu Ana Manuputi dan luar biasa sekali. Oke. Baik, supaya kita tidak terlalu lama karena waktu kita kurang lebih hampir satu jam kita akan uh, saling menyapa satu dengan yang lain. Nah baik saya mulai dengan ayat ini ya Bapak Ibu ya. Filipi 4 ayat yang ke-8 demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji Alkitab berkata... ...pikirkanlah semua itu. Nah, saudaraku, halo selamat bergabung bapak, bapak kekasihku, bapak Kristian Patiasina. Wow, senang sekali bisa melihat bapak Kristian bisa join bersama dengan kami dan selamat bergabung untuk untuk Ibu Giok Tutuarima. Wow, kalau Ibu Giok sudah bergabung maka program ini bakalan bercahaya. Kenapa? Karena Ibu Giok bergabung, ya, Ibu Giok hadir itu saja sudah menjadi uh, sesuatu yang berbeda dalam program ini, ya. Oke, selamat bergabung untuk Ibu Novita Tumalang. Hei, apa kabar Ibu Novita? Tetap semangat dan maju terus di dalam Tuhan. Selamat bergabung juga untuk Ibu Maria Natalia dan dan Bapak Buce. Ulor lo ya Tuhan memberkati. Selamat bergabung Ibu Noni Pati. Ibu Noni Pati kemarin baru hari ulang tahun. Sengaja saya tidak menyapa beliau di Facebook, tapi saya mengajak beliau untuk menyaksikan program ini supaya saya langsung face to face berbicara dengan beliau ya. Selamat ulang tahun Ibu Noni sayangku. Satu kata saja buat Ibu Noni, I love you. Tolong hormat kepada Bapak Tony Linusa laki-laki gagah sejagat Maluku ya Oke sel selamat ulang tahun Ibu Noni tetap semangat Nah bagi Bapak Ibu yang uh, tinggal di seputaran Kota Ambon dan sekitarnya Ibu Noni Pati ini punya satu usaha yang dikasih nama adalah Padis Kitchen Nah saudara bisa bayangkan bahwa Padis Kitchen ini mulai dari uh, pertama-tama hanya jual hal-hal yang Sifatnya masih 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 pemula begitu, tapi sekarang Ibu Noni telah booming di Kota Ambon, ya Ibu Noni luar biasa. Tuhan memberkati usaha Ibu Noni, maju terus Ibu Noni. Tuhan memberkati. Walaupun saya masih saya saya belum pernah merasakan uh, uh, racikan Ibu Noni, tapi saya percaya. Semua orang sudah menikmatinya di Kota Ambon. Bagi Bapak Ibu yang ada dan tinggal di seputaran Kota Ambon, Anda bisa mencicipi dan bisa singgah ke Padis Kitchen. Kunjungi Facebook dari Noni Pati, Padis Kitchen di Facebook, dan saudara bisa pesan langsung dari sana ya. Ibu Noni, beta supromos ini, beta pulang Ambon, mesti ajak beta makan yang sedap-sedap di sana, oke? Okay? Okay. Selamat bergabung juga untuk Albert Efruan, Bapak Tuhan memberkati Bapak dan selamat bergabung untuk Ibu Waisima Simatau. Ini istriku bekerjalah dengan giat ya. Jangan nonton suamimu saja. Oke. Lalu Shalom, shalom, shalom Bung Aser Maulota Wow, luar biasa, luar biasa Selamat bergabung adik perempuanku Desi Simatau Dan shalom ir... Oke, okay, terima kasih Ibu Irmawati. Shalom, Tuhan memberkati. Nah, selamat bergabung juga untuk Ibu Enda Tan Wijaya. Nah, bagi Bapak Ibu yang uh, mungkin pada ponakan yang ulang tahun, atau om tante yang ulang tahun, maupun ada papa mama ulang tahun, saya sarankan Anda kunjungilah Enda Tan MC Jaya. Dia adalah salah satu pembuat kue, terbaik yang dimiliki oleh Ambon ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengin uh, menyajikan atau uh, sesuatu uh, yang berbeda untuk uh, suasana ulang tahun begitu, Saudara dapat memesan kue enak dari Enda MC Jaya ya. Oke. Luar biasa. Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Fencung Philip yang ada di Bogor, Tuhan memberkati dan selalam sukacita bagi setiap kita. Nah, <clears> oke, <throat> oke, okay. okay. selamat bergabung untuk Robi Tuhumuri. Tuhan memberkati sukacita senantiasa Bapak Robi, tetap semangat dan wow luar biasa. Ah, uh, oke, okay. Oke, okay, Yanti Beruat. Apa kabar Ibu Yanti? Aduh, Ibu Yanti senang sekali. Dan selamat bergabung Ibu Iren Soisa. Dan selamat bergabung juga untuk Emma Leulelek Manaha. Aduh, Ibu 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 Emma tolong sampaikan hormat saya untuk suami dan anak-anak yang ada di rumah. Dan uh, Kemudian Bapak Ibu, saya sampaikan dulu salam hormat saya buat uh, Ibu Ola Usmani. Aduh, Ibu Ola kalau sudah bergabung, dunia bakalan aman. Oke. Okay. Lalu, saudaraku yang diberkati Tuhan. Oke, okay. Ibu Novi Tumalang. Mohon doa untuk papa Jua, kesehatan sedikit terganggu. Oke. Okay. Novi, sampaikan hormat saya buat Bapak Hani. Jadilah sehat, jadilah kuat dalam nama Tuhan Yesus sembuh dalam nama Yesus Kalaupun uh, Om Hani ada dengar program ini bilang Om Hani taruh tangan kanan di area yang sakit dan saya berdoa dari sini Dalam nama Tuhan Yesus mujizatmu terjadi atas kehidupan hambamu Pahani aku perkatakan kesembuhan aku perkatakan mujizat aku perkatakan yang baik Tepat seperti yang dikatakan oleh Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, kiranya termanifestasi dalam kehidupan Bapak Hani. Aku perkatakan mujizat, aku perkatakan kesembuhan, aku perkatakan yang terbaik datang dalam kehidupan hambanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Om Hani sudah sembuh. Haleluya. Dan selamat bergabung untuk Ibu Anastasia Astrid. Halo Anastasia. Salam buat Opa Max dan Oma Ike ya. Kalau nggak salah ya. ya Oke. Okay. Nah, kemudian selamat bergabung juga untuk Ibu Foni Herawati. Aduh, kita teman jogging ini kalau sudah bergabung dunia menjadi warna-warni. Oke. Okay. Ibu Enda Tuni, apa kabar sayang? Tuhan memberkati, tetap semangat dan selamat bergabung juga untuk Ricci Simon Manaha. Hey Ricci, apa kabar? Tuhan memberkati engkau dan seluruh pelayanan yang kau lakukan di Jakarta kalau tidak salah ya. Selamat bergabung juga untuk Ibu Gilian Patikawa, Lerik, Tuhan memberkati dan selamat bergabung saudara laki-laki saya, laki-laki gagah sejagat Maluku, Aldo Hosea, wow, Aldo saya dengar kamu sudah tunangan kah? Jangan lupa kirim undangan buat Pak Pendeta Fendi. Eh, Pak Pendeta Fendi tidak kirim kado-kado yang besar lah, paling tidak kata shalom lah Pak Fendi kirim, begitulah ya. Oke, baik Bapak Ibu, Tuhan memberkati dan selamat bergabung saudara laki-lakiku Henry Yoris. Henry Yoris tolong sampaikan hormat dan kekaguman saya kepada keluarga di rumah dan semua orang yang ada di sekitar Bung Victor Jehu apa kabar? Wow luar biasa selamat bergabung Victor Jehu belajar yang rajin jadilah presiden masa depan. Oke okay? itu adalah mimpi dari Ben untuk Victor Jehu ya Raja Wane Sinai, apa kabar Bung Tuhan memberkati tetap semangat Bung dalam semua tanggung jawab Ansi Pitaranetan tetap semangat dan sukacita bagi Bapak Ibu semua. Nah, oke. Okay. Oke, okay, thank you, thank you, thank you, thank you. Hey, Bapak Adolof Sohilai. Nah, kalau Bapak Adolof Sohilai sudah bergabung, maka dunia persilatan bakalan aman ya, karena guru besarnya sudah bergabung bersama dengan kami di sini. Dan shalom juga untuk Dian Mata Tulana. Bagi Bapak Ibu yang tinggal di seputaran Galala dan Kota Ambon begitu, anda dapat hadir dan merasakan dan mencicipi, bahkan bisa order, bahkan bisa pesan online mungkin, atau hadirkan nomor telepon Ibu Dian Matatula. Ini pisang goreng buatan dia, pisang coklat keju, aduh. Anda jadi begini, 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 begini. Itu pisang goreng keju, kalau digigit, begitu gigit, akui itu coklatnya meleleh. Waduh, laksana lahar Gunung Merapi. Saya kira kurang lebih begitu kah? Nah, oke. Okay. Terima kasih Tuhan memberkati Ibu Novita Tumalang dan sampaikan hormat salam untuk semuanya. Oke. Okay. Ben mau sampaikan salam hormat kepada Nona Queen. Queen adalah anak saya yang paling bungsu yang sekarang ada tinggal di kuda mati kemarin dia ulang tahun Ben paling sayang dia Ben paling cinta dia Ben paling kangen dia luar biasa ya Ben berharap Ben bisa peluk dia nanti Ben berharap Ben bisa bawa coklat dari Amerika buat dia kah biar dia senang toh selamat bergabung juga Eunike Titar Sole halo Eunike Titar Sole jangan lupa kalau mau menikah kirim undangan Paling tidak saya bisa kirimkan shalom ya. Oke, okay. Grace Yahaya Ritiau apa kabar Grace? Grace, tolong sampaikan hormat saya buat Mama di rumah untuk terus bercahaya dan terus berdoa masuk di dalam hadirat Allah, sebab di sanalah letak kekuatan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke pembicaraan kita. Bagi Bapak Ibu yang kelewat saya uh, ucapkan selamat saya eh, salam begitu atau menyapa saya mohon maaf nanti setelah ini saya coba saya coba kembali ke atas untuk melihat siapa orang lebih yang belum saya sapa. Oke. Baik Saudaraku. Filipi 4 ayat 8 dikatakan bahwa pikirkanlah yang baik, yang sedap didengar, bahkan yang benar. Hadirkan itu dalam kehidupan kita. Nah, bisakah Saudara bayangkan Rasul Paulus sedang mengajarkan kita bahwa jangan menghadirkan pikiran-pikiran negatif dalam kehidupanmu. Apa yang engkau ingin tabur? Apa yang engkau ingin tuai? Taburlah yang baik, taburlah yang baik untuk pikiranmu, taburlah yang baik untuk hatimu. Perkataan yang datang tepat pada waktunya menyukakan hati. Orang yang berhikmat, orang yang bijak, mereka terima perkataan Allah dan mereka simpan dan menghidupinya. Nah, kembali ke ayat ini, dikatakan ini adalah ayat di atas, menjadi salah satu yang menginspirasi saya untuk menghadirkan program ini. Program ini tujuannya, saya mau mengajak semua kita untuk, mari belajar berpikir positif di tengah-tengah situasi pandemik seperti ini. Anda tidak punya hak untuk menyalahkan siapapun dengan situasi ini. Tapi, belajarlah untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata daripada Tuhan, sebab pandangan saudara terhadap situasi itu menentukan arah dan keputusan Anda melihat masa depan. Pikirkan selalu bahwa segala sesuatu yang datang dalam hidupmu akan menjadi positif atau negatif, tergantung bagaimana Anda mengelolanya di dalam hati dan pikiran Anda. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sekaligus ayat ini menjadi ayat yang menantang bagi kita yang hidup di dunia nyata sekarang. Tidak gampang untuk anda menghidupi perkataan ini, ayat ini, Filipi 4 ayat 8 ini. Tidak 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 gampang, saudaraku. Anda harus anda diajar untuk berpikir positif ketika orang lain menceritakan kegagalanmu, ketika orang lain meng, me, me, mengungkit masa lalumu, itu tidak mudah. Dagingmu bisa bereaksi negatif di situ, tetapi Paulus mengajarkan kita pikirkan dan tinggallah di dalam apa? Di dalam kebenaran, di dalam kesucian, di dalam yang benar, di dalam yang mulia, di dalam yang adil. Tinggal di situ itu tidak gampang, Bapak Ibu, tidak gampang untuk melepaskan kebaikan kepada orang yang menyakiti Anda, tidak gampang untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang mengkhianati Anda, tidak gampang. Tetapi, kalau Anda dan saya mengerti dan memahami benar bahwa agenda Tuhan bagi kita adalah agenda damai sejahtera, sukacita damai sejahtera, Anda harus berpikir besar bahwa Tuhan tidak pernah curang. Tuhan selalu hadir tepat pada waktunya kapan di mana saja Anda berada, selama Anda memanggil nama Yesus. Ada intervensi Tuhan di sana, selalu ingat bahwa sorga hanya sejauh lututmu. Anda bisa menghadirkan sorga di tengah-tengah kesepian hidup. Anda bisa menghadirkan sorga di tengah-tengah kesunyiannya hatimu. Anda bisa hadirkan sorga di tengah-tengah bisnismu yang suram. Anda bisa menghadirkan sorga di tengah-tengah masalahmu. Bahkan Anda bisa menghadirkan Tuhan di tengah-tengah perceraian, di tengah-tengah konflik rumah tangga, di tengah-tengah piring yang saling menyerang satu dengan yang lain. Terjadi gesekan. Anda bisa menghadirkan sorga. Sekali lagi, sorga hanya sejauh lututmu yang Berlutut dan berdoa, sorga hanya sejauh doa-doa orang yang benar. Ketika orang benar berdoa, dia menarik sorga dengan segala kebesarannya, tinggal dan berdiam, dan menghuni kemah kediamanmu. Alkitab berkata, kemah orang benar dijagai oleh malaikat Tuhan. Nah, penting kita kembali ke ayat ini, ya: pilih kebiasaanmu dengan hati-hati, sebab kebiasaanmu menentukan masa depanmu. Kalau kebiasaan Anda membaca Alkitab setiap hari, saya akan pastikan masa depanmu pasti baik, karena setiap situasi dan masalah yang kamu lihat, berdasarkan kacamata Bible, Anda akan penuh dengan hikmat di sana. Anda akan penuh dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan hatimu dan menguntungkan kerajaan Allah. Beberapa program yang lalu saya sudah sempat katakan kepada Anda: tunjukkanlah temanmu. Maka, saya tunjukkan masa depanmu. Tunjukkanlah kepadaku bacaan apa yang kamu baca, sebab bacaanmu menentukan gaya hidupmu dan masa depanmu. Kalau Anda sering banyak, gini: tunjukkan juga film apa yang kamu nonton setiap hari, apa yang kamu lakukan dan kerjakan setiap hari. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ada seorang psikolog pernah menulis seperti ini. Kalau Anda ingin lihat sebuah keluarga itu dia utuh atau tidak, damai atau tidak, ada sukacita atau tidak. Coba dipikirkan hal ini. Dia menghadirkan seperti ini. Kalau Anda ingin lihat keluarga itu, dia harmonis atau tidak. Lihatlah kepada binatang piaraan dia. Kalau Anda masuk di rumah sahabatmu, tiba-tiba anjingnya gonggo, wow, 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 wow. Kemungkinan besar anjing itu memanifestasikan kehidupan rumahmu karena suami istri bisa karena sering konflik, sering adu mulut, anjing merekam itu dan manifestasinya itu bisa terjadi di situ. Nah, itu orang psikologi ngomong begitu. Nah, antara benar dan tidak saya pikir ada hubungannya juga, gitu. Nah, kalau Saudara Saudara bisa bayangkan Saudaraku, bisa pikirkan hal itu. Seorang psikolog bisa mengatakan bahwa kalau Anda ingin lihat keluarga itu dia harmonis atau tidak, perhatikan dan lihatlah binatang piaraan dia. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, nah pikirkan baik-baik. Nah kalau saudara punya anjing piaraan, latih dia baik-baik. Jangan-jangan orang masuk ke rumahmu, dia melakukan kegiatan yang tidak diinginkan. Dan orang bisa membaca bagaimana kehidupan rumah tanggamu. Itu secara psikologi dia akan muncul seperti begitu. Nah, baiklah saudaraku yang diberkati Tuhan. Coba saudara lihat ini. Habiskan waktu dan hidupmu dalam agenda pencipta, semakin banyak waktu kita habiskan dengan pencipta, maka semakin cepat kita menemukan arah kehidupan, mengapa kita diciptakan dan berada di bumi ini. Berhentilah mendiskusikan opini-opini musuhmu. Paulus memberikan kita tuntunan yang jelas: pikirkanlah, terjemahan lain adalah dwelling. Tinggallah di sana. Duel menetaplah di sana. Menetap di mana? Pikiran yang benar, pikiran yang mulia, pikiran yang sedap didengar, pikiran yang adil. Tinggallah di sana ketika saudara dan saya memutuskan untuk tinggal di dalam pikiran yang benar, di dalam pikiran yang adil. Jangan tanya soal promosi, jangan tanya soal berkat. Otomatis itu bakalan datang. Kenapa? Karena Anda telah menjaga kualitas yang penting, yaitu pikiran dan hatimu. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, belajarlah memberikan telinga dan hatimu kepada Pencipta, sebab di sana masa depan dan kehidupanmu akan bercahaya. Seperti tadi saya katakan, berhentilah mendiskusikan opini-opini musuhmu berhentilah mendiskusikan pendapat-pendapat negatif dari orang kepada dirimu. Contoh, orang akan berkata begini, sepertinya kamu pemula, kamu nggak bisa bikin apa-apa. Kamu, kamu nggak bisa bikin apa-apa. Kamu nggak bisa, kamu udah nggak bisa ditolong. Memang begitu kelakuan kamu. Nah, mari saya mau kasih tahu bos saudara, jangan dilemahkan per, oleh karena perkataan orang, tapi belajarlah untuk berpikir positif. Ingat, Tuhan tidak melihat kamu sebagai sosok yang menjadi sosok yang gagal, tetapi Tuhan melihat seseorang yang besar dengan kualitas Tuhan yang sedang hadir di depan Allah dalam generasi ini. Alkitab berkata Daud melakukan kehendak Allah dalam generasinya ketika dia berhadapan dengan Goliat semua orang meragukan kepemimpinan dan ketajaman dia dalam dunia peperangan tapi bagaimana dia melucuti singa dan beruang bagaimana dia mengalahkan mereka bagaimana proses pelatihan Tuhan terhadap dia di medan medan-medan penggembalaan ketika dia berhadapan dengan Goliat dia tahu persis sikap hati yang benar, semangat yang kuat mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Nah, mari saya kasih tahu bos saudara bahwa menarik untuk kita belajar satu kalimat ini. Saya saya mengutip pernyataan yang dilakukan yang disampaikan oleh mantan perdana menteri Israel Golda Meir. Nah, Golda Meir menegaskan bahwa kebenaran ini ada dalam dalam salah satu wawancara yang dia 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 katakan bahwa yang negara saya miliki hanyalah semangat. Kami tidak punya kekayaan, minyak bumi, kami pun tidak punya barang tambang atau harta karun yang besar dalam tanah. Kami tidak didukung oleh masyarakat dunia yang mengasihi kami. Yang Israel miliki adalah semangat warganya. Jika kami kehilangan semangat, bahkan Amerika pun tidak dapat menyelamatkan kami. Wanita yang luar biasa mantan perdana menteri ya Israel Golda Meir mengatakan hal itu. Seorang wanita yang berdiri dengan visi dan ketajaman untuk melihat Israel menjadi besar. Semangat itu penting Bapak Ibu. Semangat kita akan mengerjakan kehidupan. Nah, kembali ke sini Saudaraku, jangan bersemangat untuk opini-opini musuh, jangan bersemangat untuk hal-hal negatif, bersemangatlah untuk hal-hal yang positif. Gitu? Nah, apa yang memenuhi pikiranmu? Apa yang menurutmu berarti lebih dari apapun dalam hidupmu? Masa depan tidak datang kepada mereka yang tidak menggunakan pikirannya. Kehidupan pemikiranmu akan menuntun menentukan berapa banyak yang kamu peroleh. Di mana kita tinggal dan menjadi apa kita dalam hidup? hidup kita hari ini adalah hasil dari pemikiran kita kemarin. Kehidupan hari esokmu akan ditentukan oleh apa yang kamu pikirkan hari ini. Mulailah berpikir yang positif dan mengerjakan perkara-perkara yang positif. Kalau Anda ingin orang lain melakukan yang positif, lakukan juga yang positif. Hukum tabur tuai akan berlangsung. Penting untuk kita mengerti bahwa Allah tidak pernah curang. Allah selalu mengerjakan hal-hal yang tidak biasa dalam hidup saudara. Dia Tuhan yang tidak pernah curang. Dia mengerjakan apa yang menjadi keinginan hatimu selama itu sejalan dengan agenda Tuhan. Agenda Tuhan adalah damai sejahtera sukacita, keadilan, damai tersenyum bahagia. Itu agenda Tuhan bagi manusia. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kita lewat Filipi 4 ayat 8 tadi jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkan semua itu. Nah, saudaraku -saudara yang diberkati Tuhan, nggak enak kan kalau orang melihat positif, eh, sorry, tidak enak kan kalau orang melihat negatif dari saudara, sama halnya kan, saudara juga tidak enak kan. Kalau saudara lagi tidur nyenyak, tiba-tiba ada orang mabuk di samping rumah saudara, terus dia lempar-lempar rumah saudara, terus dia maki-maki sebanyak-banyak. Saudara terganggu bukan? Nah, mari hari ini Alkitab berkata bahwa, Amsal menjelaskan kepada kita bahwa, kebenaran meninggikan derajat bangsa. Tetapi dosa menodai sebuah pergerakan negara dan bangsa. Berapa banyak negara ini hancur karena didustai oleh orang-orang yang memiliki karakter negatif? Saudaraku yang diberkati Tuhan, coba saudara dan saya mulai mengerti dan memahami bahwa Tuhan itu tidak punya. Tuhan, Tuhan itu punya agenda yang luar biasa banget. Kenapa kita nggak mempercayai Dia? Belajar memperbaiki pikiranmu, belajar konsen dan fokus terhadap kehendak Allah, maka semua yang menjadi agenda-agenda pribadi Saudara akan mengikuti. Dengar baik. Kalau Anda berjalan dengan visi Tuhan, provisi akan menyer, me menyertai Saudara. Yusuf adalah orang yang berjalan dengan visi Tuhan bagaimana Tuhan dia <tuh> bagaimana Tuhan memberikan dia mimpi, lalu kemudian Allah melengkapi semuanya dalam bentuk kelengkapan apa? Tuhan melengkapi Yusuf. Alkitab berkata begini: "Apa saja yang dikerjakan oleh Yusuf, dibuat Tuhan berhasil. Kenapa dia disertai Tuhan?" Jadi, gini: kalau Anda bergerak di dalam kebenaran, Anda bergerak di dalam keadilan, Anda bergerak di dalam hal-hal yang enak didengar, pergunakanlah seluruh kapasitas positif kamu. Disitulah Tuhan menyertai saudaraku. Ini, ini enak banget. Kalau saudara dan saya coba mengerti kehendak Allah, saudara akan mengerti banget. Gitu loh. Nah, coba-coba Saudara lihat ini. Hmm. Hmm. Kehidupan hari esokmu akan ditentukan oleh apa yang kamu pikirkan hari ini. Mulailah berpikir positif terhadap anak-anakmu. Nah, beberapa ah, kemarin saya menemani putri saya untuk uh, drive jadi dia sekarang mulai belajar drive mobil ya, karena di Amerika anak-anak seusia dia 16-15 tahun itu sedapat-dapatnya mereka sudah bisa drive mobil sendiri dan tentunya anak saya masuk ikut kelas drive eh, apa tuh eh, school drive begitu ya sekolah untuk drive gitu. Nah, lalu kemudian eh, ada waktu-waktu di mana dia harus drive bersamaan dengan orang tuanya atau Walinya, nah, kemarin saya temanin dia drive. Menariknya adalah saya sedang melihat bahwa anak saya sedang berpindah dari pikiran kekanak-kanakan kepada pikiran yang semakin matang dan dewasa. Kekanak-kanakan tidak akan dipercayakan banyak hal. Tetapi ketika pikiran saudara semakin berkembang dan dewasa, saudara akan dipercayakan banyak hal. Kepercayaan itu akan datang. Seiring dengan bagaimana tingkat kedewasaan, cara berpikir, cara bertindak, cara berbicara, dan cara berperilaku itu penting sekali. Jadi, kalau saudara dan saya merasa bahwa, "kok saya belum dipercayakan"? Nah, jangan-jangan Anda belum dewasa dan belum matang di sisi itu. Jadi, tunggu waktu yang terbaik, sebab Tuhan juga tidak terlambat. "Kok Tuhan tahu kapan Dia harus memperlengkapi Anda dan saya?" Dengar baik, saudaraku, yang diberkati Tuhan, karunia membawa Anda di puncak. Tetapi karakter yang menjaga Anda tetap di puncak, dan kiranya hari ini kita terus menjaga kehidupan kita. Dan wow, saya, 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 saya kembali. Oke, okay, saya kembali dulu menyapa beberapa sahabat kita yang sudah bergabung. Waduh, begitu. Selamat bergabung ya untuk semua teman-teman kita yang ada di sini. Oke. Okay. Shalom Bung Berioris Tuhan memberkati Ibu Ina Soselisa dari Belanda apa kabar sayangku Sampaikan hormat saya buat suami tercinta dan selamat bergabung Kiki Sokota Dan selamat bergabung Ibu Evi peluhu Ibu Lintih Tehubiulu apa kabar salam buat uh, keluarga di rumah Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Pendeta Jeremia Situmorang sahabat saya yang paling ajaib dan luar biasa Tuhan pakai Pak Jeremia semakin diurapi membesarkan kerajaan Allah Hikmat kecerdasan kemampuan dan ketajaman Tuhan turun buat Pak Jeremia apa saja yang menjadi pelayanan dan kebutuhan Pak Jeremia Tuhan cukupkan tepat pada waktunya kemudian selamat bergabung untuk Olive Watimena apa kabar sayangku ibu guru cantik sejagat kota Ambon I love you salam buat suamimu dan semua anak didik yang engkau layani selamat ber uh, Bekerja Ibu Olive Watimena dan selamat bergabung untuk Ibu Pendeta Titi Was yang bergabung dengan saya hari ini. Shalom juga untuk Ibu Olive ya, salam hormat. Dan selamat bergabung untuk Lili Ferdinandus, bagaimana usi Lili, apa kabar sayangku? Tuhan berkati dan tetap semangat. Dan selamat juga, selamat bergabung Ibu Diana Watimena, Tuhan memberkati. Omawis Apono, apa kabar sayang? Tuhan memberkati, tetap semangat dan Ibu Rini Abrianti. Tuhan memberkati dan selalu bersemangat. Selamat bergabung orang Manado Desima Sitorus ya. Salam hormat buat suamimu ya. Dan selamat bergabung juga untuk Eci Walawau. Hey, Eci, apa kabar sayang? Oke, selamat bergabung untuk Ibu Nelce Yani, apa kabar? Ibu Sinta M, apa kabar? Oh, eh, selamat bergabung untuk orang Bogor, Pociam Kok. Tuhan memberkati, tetap semangat, dan selamat bergabung juga, Ibu Ella Bella. Eh, hey, Ibu Ella Bella bergabung. Haleluya! Saya senang sekali bisa lihat kecantikan Ibu Ella yang luar biasa. Salam hormat buat Ipa Michael dan Lionel yang luar biasa. Ibu Ella, tetap semangat. Tetap, tetap, tetap mengerjakan kehendak Allah dalam kehidupan Ibu Ella. Terima kasih Ibu Ella. Madunya top banget. Madunya top banget Ibu Ella. Oke. Lalu kemudian Bapak Ibu selamat bergabung juga untuk Elewita. Aduh susah sekali mengucapkannya sayangku. Tapi tetap ada di hatiku ya. Tuhan memberkati sayang. Dan selamat bergabung untuk Ibu Erna Usmani. Tuhan memberkati. Wow. Hei salam dari keluarga Haspers. Aduh, sampaikan hormat saya untuk seluruh keluarga besar Haspers dimanapun berada. Baik yang ada di Eropa maupun yang ada di Amerika maupun yang ada di Ambon dan Indonesia. Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung untuk Eka Kuhuparu. Aduh senang sekali kalau Ibu Eka sudah bergabung maka dunia berasa ramai ya. Selamat bergabung juga untuk Bapak Hans Paliyama. Wow senang sekali. Selamat bergabung untuk Ibu Debbie Longkutoi dari New York. Eh, sorry sorry, L.A. ya, L.A. kalau tidak salah. Nah, oke, okay. selamat bergabung. Tuhan memberkati kita semua. Oke, okay. oke. Okay. Oh, oh ya Ibu, ini Jane. Oke, okay. oke okay, Jane. Tuhan memberkati. Ya, soalnya nama kamu di Facebook itu LED. Aduh, namanya susah sekali. Saya mesti belajar memutar lidah. Dan menguraikan kata demi kata, oke. Okay. Mensano, apa kabar? Selamat bergabung, Mensano. Tuhan memberkati. Tetap semangat, nyong manis! Saya senang melihat dirimu bergabung di program ini. Nah, kita kembali ke pesan Tuhan supaya saudara dan saya mengikuti program ini. Ada hal-hal yang saudara diisi secara spiritual, ya? Oke. Okay supaya Saudara bisa pahami betul. Selamat bergabung Kiki Sokota. Tuhan memberkati. Dari Rutong, hei apa kabar sayang? Salam hormat buat semua keluarga besar Rutong yang ada di Ambon sana ya. Oke, mari kita lihat ini. Tidak masalah siapa di antaramu yang memiliki kemampuan terbesar. Ya. Tidak masalah siapa di antaramu yang memiliki kemampuan terbesar. Jika kita pikir kita bisa maka kita bisa berbicara hal positif pada diri sendiri berada di sekitar orang-orang positif apa yang masuk ke dalam pikiran kita dan menepati menempati proses berpikir kita suatu saat akan keluar dari mulut dan tindakan kita tahukah kamu jika negatif vitas, dan positivitas bisa menular. Artinya, pikiranmu yang negatif dan pikiranmu yang positif itu bisa menular. Jadi, Paulus mengingatkan kita dalam Filipi 4 ayat 8 tadi, pikirkan yang benar, pikirkan yang adil. Kebanyakan dari manusia adalah mereka gagal mengekspresikan kasih Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ditekan ketika mereka ada dalam masalah. Mereka selalu menilai orang dari sisi kekurangan. Saya adalah orang yang paling banyak belajar bagaimana melihat kelebihan seseorang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, nah di sini dikatakan ketika bergaul dengan toxic people, artinya orang beracun, kita bisa ikut terpengaruh dan mengikuti kebiasaannya. Ketika, nah saya suka sekali uh, orang tua saya selalu ngomong begini waktu saya masih remaja. Dia selalu ngomong gini buat saya, Fendi, bergaul dengan pelacur, kamu akan jadi pelacur. Bergaul dengan penjudi, kamu akan jadi penjudi. Bergaul dengan pemabuk, kamu bakalan jadi pemabuk. Kalau kamu bergaul dengan orang yang hidupnya baik dan benar, kamu akan jadi sama seperti mereka. Nah, Wah, itu benar sekali, saudaraku. Setelah saya beranjak dewasa, saya menikah, mulai saya menyadari, dan saya sangat tahu sekali apa yang diberitahukan oleh orang tua saya di waktu masa remaja itu. Itu menjadi warning bagi saya dan menjadi arah atau guide buat saya untuk saya bagaimana memperbaiki hidup dari waktu ke waktu. Nah, saya setiap hari belajar memperbaiki hidup saya. Saya setiap hari belajar menghabisi daging saya. Saya setiap hari belajar untuk mengeluarkan semua sampah-sampah di pikiran serta hati saya, sebab saya pingin ada ketulusan dalam melayani. Saya pingin ada kehidupan Tuhan yang saya lakukan dari waktu ke waktu. Nah, coba saudaraku yang diberkati Tuhan, coba saudara lihat ini bahwa. Um, Ingat, baik ketika bergaul dengan toxic people, orang beracun kita bisa ikut terpengaruh. Jadi, hati-hatilah dengan teman, saudara, ya, berhati-hatilah dalam memilih persahabatan. Berada di sekitar orang-orang positif telah terbukti dapat meningkatkan harga diri dan peluang untuk mencapai tujuan. Nah, makanya Tuhan berkata bahwa pergaulan yang buruk itu Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, pergaulan buruk merusak kebiasaanmu yang baik. Nah, mulai hari ini cuma berfi coba berpikir untuk perbiasakan diri dan membiasakan diri Anda membangun hal-hal yang positif dari dalam. Contoh seperti baca Alkitab. Contoh bertemulah dengan orang-orang dengan ucapan-ucapan yang membangun. Nah, orang Ambon tuh paling sering dengan kata ini nih. He? ketemu seseorang yang sudah lama nggak ketemu begitu ketemu langsung hei saya belum belum mati lagi hei tidak boleh begitu bos nah hari ini mari coba belajar bahwa wow saya mendengar kamu luar biasa ya pekerjaan kamu semakin meningkat uh, saya dengar keluarga kamu semakin bahagia kamu sekarang sudah punya anak wow saya senang sekali saya bahagia sekali mendengarkannya dan dari dari program ini saya ingin mentularkan ya Mentularkan, menginspirasi. Sekian banyak orang, mari kita gunakan jari kita, tweet, dan posting hal-hal yang positif. Contoh: Anda bisa posting apa? Kegiatanmu di rumah tangga, ya, kegiatanmu di rumah. Lagi masak, Anda posting foto pek. Kamu posting, saya lagi masak buat suami saya yang tercinta. Itu kan keren. Itu keren banget gitu. Atau kamu lagi baca Alkitab terus kamu foto, kamu posting, saya lagi baca ayat di ayat ini. Wah, saya senang sekali Tuhan berbicara kepada saya pagi ini. Itu kan positif. Atau kamu sedang mengajarkan anak-anak belajar matematika mungkin ya, belajar biologi mungkin. Coba Saudara foto posting di Facebook. Nah, Lalu taruh di situ. Saya sedang mempersiapkan generasi. Saya sedang mempersiapkan gubernur Maluku, saya sedang mempersiapkan presiden Indonesia, saya sedang mempersiapkan presiden Amerika masa depan. Tulis di situ. Ketika Anda sedang mengajarkan anakmu sedang mendayung sepeda, kamu tulis di situ saya sedang mengajarkan pembalap terbaik dunia. Ya bukan cuma si siapa tuh uh, yang kita kenal itu, yang apa Formula One apa ya, bukan cuman itu tapi kamu sedang persiapkan orang-orang hebat kalau kamu sedang mengantarkan anakmu ke sekolah kamu foto anakmu mungkin dari belakang kamu lihat dia membelakangi saya karena dia sedang menuju kepada masa depan dia dia, dia, dia sedang pergi kepada masa depannya sebab begitu dia ada di masa depan itu dia akan menarik orang tuanya bangga Kenapa karena kita mempersiapkan generasi? Nah, coba kalau saudara lagi sapu lantai begitu atau anakmu lagi sapu lantai, saudara foto dia yang mungkin, saudara posting, jangan posting kata-kata umpatan, mengutuk, memfitnah, mencaci maki, mengumpat. Saya paling sering dengar tuh di Facebook itu kata-kata perselingkuhan lah, kata-kata makian lah, kata-kata mengumpat lah. Nah, itu berarti yang ada di dalam kamu cuma sampah, tidak ada yang bernilai nah orang orang yang punya ya, dengar dengar orang positif dia mengeluarkan berlian orang negatif keluarkan sampah jadi kalau anda disakiti keluarkan berlian keluarkan roti ya toh kalau orang lempar kamu dengan hal-hal negatif lempar dia dengan roti lempar dia balas dia dengan perkataan yang baik dengar dengar saya saya mau kasih tahu untuk saudara salah satu cara untuk mendinginkan sosial media salah satu cara untuk membuat negara ini jadi aman salah satu negara eh, salah satu cara untuk membuat keluarga kita diberkati yaitu sebarkan positif sebanyak-banyaknya nah saudara tahu perkembangan teknologi telah menghadirkan informasi seperti bola liar yang tidak terkendali nah saudara sadar betul bahwa bola liar itu sulit diprediksi tidak ada di kaki Anda, itu dia begitu ber, berjalan tanpa arah. Sewaktu-waktu bisa masuk ke dalam pikiran dan hatimu, dan menjadi bola liar kembali. Akhirnya, bolanya bukan liar, tapi kita yang jadi liar. Nah, hari ini Tuhan memberkati dan tetap semangat. Halo, Ibu Noni yang cantik, yang luar biasa, tetap semangat. Hati-hati di jalan, baru pulang makan enak kali ya, Ibu Noni. Ya, waduh, ingat, Ibu Noni, beta pulang di Ambon harus traktir beta makan yang sedap di Padis Kitchen ya. Dan jangan lupa uh, undang Mota Pangemanan lagi karena itu laki-laki gagah itu harus di di diundang itu. Nah, oke. Okay. Dan oke, okay. saya menyapa du, du, dulu buat beberapa sahabat yang sudah bergabung dengan kita hari ini, yaitu kepada keluarga besar Maluku Barat Daya. Halo Pak Anes Dom Lai, tolong sampaikan hormat saya kepada seluruh jemaat yang ada di sana Dan selamat bergabung untuk Engka Sefa Tuhan memberkati dan selamat bergabung untuk Ishak Kilmanun eh, Hamba Tuhan yang ada di negeri Papua Tuhan memberkati Pak Ishak dengan semua yang dilakukan Dan selamat bergabung untuk Ibu Ita Manuputi di Papua Tuhan memberkati Dan waduh kalau Mama Koce Tenu sudah bergabung Maka genaplah sukacita ini Halo Ibu Nona, lini masa apa kabar sayangku? Satu kata saja buat Ibu Nona, I love you. Aduh saya kangen sekali sama Ibu Nona, Tuhan berkati Ibu Nona. Salam hormat buat keluarga semua Ibu Nona ya. Dan sampaikan salam saya juga buat Evelyn Kaya Hutueli. Yeay apa kabar? Selamat bergabung Om Polisi Edwin Pasauran, Tuhan memberkati. Selamat bertugas Om Polisi, diberkati masa depanmu, ditentukan menjadi pemimpin Indonesia di kemudian hari. Jenderal masa depan sedang dipersiapkan, Tuhan memberkati Bung Edwin, Tuhan memberkati keluarganya, masa depannya, cita-citanya, mimpi-mimpinya, Tuhan berkati. Dan selamat bergabung untuk Deborah Rachel, Tuhan memberkati Ibu Deborah, Tuhan tetap suka cita menjadi bagian kehidupan Ibu Ota Bolaman juga. Oke, Tuhan memberkati. Wow, 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 thank you, thank you, Ibu, Bapak, doms, jot leli, wes sampaikan salam saya untuk keluarga dan juga Ibu Valda Samson, apa kabar sayang Tuhan memberkati Ibu Guru, dan selamat bergabung juga untuk Victor Kurnia, nah, bagi Bapak Ibu yang menyukai hidangan uh, uh, ikan bakar colo-colo, papeda, dan kuah ikan. Nah, Anda dapat mengunjungi restoran 12 Bakul bersama dengan Victor Kurnia, ownernya. Nah, ya? begitu, Tuhan memberkati. Saya kira kalau saudara ke 12 Bakul, kalau Victornya tanya, dapat informasi dari mana? Oh, dari Pak Fendi, program Fendi Menyapa. Nah, saya kira mungkin ada dapat diskon kapa ya. Oke begitu. Juga begitu kalau Anda kunjungi Padis Kitchen. Saya kira anda juga bisa dapat diskon di sana ketika saudara bilang Fendi menyapa dapat dapat informasi uh, uh, makan enak katanya begitu ya oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. supaya kita tidak ter, terkontaminasi dengan makan makanan saja mari kita menikmati dulu yang namanya makan makanan spiritual selamat bergabung juga Bapak Alsop Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebetulan Pak Alsop ini bergabung dengan kita hari ini. Saya senang sekali bisa melihat beliau bergabung dan bisa menyaksikan secara langsung program dari Fendi menyapa ini. Nah, Bapak Alsop ini punya putrinya uh, di usia 16 tahun dia drive mobil sudah sendiri. Kemudian di usia 17 tahun dia sudah bukan drive mobil saja, Saudara. Dia bawa pesawat pribadi. Jadi dia sudah anaknya sudah lulus dan menjadi pilot. Saya kira dia adalah salah satu wanita keturunan Maluku, marganya Soplantila. Senang kan lihat orang orang-orang Maluku jadi berkat dan bercahaya di dunia luar ya. Nah, selamat bergabung juga. Satu waktu nanti saya mau undang Pak Alsop Soplantila bersama dengan putrinya untuk bersaksi dan menjadi berkat buat banyak orang dan menginspirasi banyak orang bagaimana kehidupan yang diatur dan ditata sedemikian rupa untuk mengejar sebuah visi dan mimpi besar. Dan ingat baik, visi dan mimpi besar tidak akan terjadi apa-apa jika tidak dibarengi dengan kemampuan dan kapasitas dari orang tua untuk mendukung anak-anak kita mencapai tingkat kemaksimalan yang luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat bergabung Stanley Tahupia dan Ibu Nors Kesaulia. Dan kemudian Bapak Yoplex Isak Malihu Tuhan memberkati dan selamat bergabung untuk semua Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Nah bagi Bapak Ibu yang ingin menyapa saya secara pribadi lewat messenger dan sebagainya kalau boleh jangan dulu sekarang ketika saya lagi live karena itu akan mengganggu layar komunikasi saya hari ini. Saya mohon maaf untuk sebelumnya. Nah hari ini saudaraku mari kita mulai dengan kalimat ini. Amsal 23 ayat 7 dikatakan Sebab seperti orang yang membuat perhitungan atau berpikir dalam dirinya sendiri demikianlah ia Jadi pikiran kita itulah mencerminkan sikap kita pikiran kita mencerminkan gaya hidup kita pikiran kita akan termanifestasi lewat semua cara kita ber, cara kita pandang cara kita memandang cara kita bertindak dan cara kita hidup Nah menarik untuk kita belajar bahwa salah satu alasan kesuksesannya adalah kemampuannya untuk belajar dan berkonsentrasi. Konsentrasi itu penting. Selamat bergabung Bung Jimmy Sitanala. Selamat bergabung untuk Hanso. So. Apa kabar semua Tuhan memberkati. Nah kembali ke sini. Apa bacaanmu? Siapa temanmu? Apa fokusmu? Di sanalah masa depanmu. Nah, semua itu telah menjadi apa yang kita pikirkan. Berhentilah, sorry, berhati-hatilah dengan apa yang kita putuskan dan tetapkan. Karena kita pastikan akan mendapatkannya. Ketika saudara berketetapan untuk melakukan hal negatif, Anda akan menuai yang negatif. Penting untuk kita mengerjakan yang positif. Nah, <tuh> berhati-hatilah dengan apa yang memenuhi pikiran saudara. Karena itu akan sangat menentukan akan menjadi apa dirimu di esok hari. Selamat bergabung Bapak Yunus Latumete, Latumeten. Itu penting sekali Bapak Ibu, apapun alasan dan bentuknya, Saudara tidak akan pergi jauh dengar. Orang negatif dia tidak akan pergi jauh. Tapi orang positif dia akan selalu pergi jauh. Orang positif karena dia punya karena dia positif yang keluar pun itu berlian. Kalau orang negatif, keluarnya sampah, jadi tidak ada yang bisa diharapkan dari orang-orang negatif. Minggu kemarin, saya bilang orang yang hidup di dalam dosa, dia tidak akan pergi jauh. Tapi orang yang memenuhi firman, orang yang hidup di dalam kebenaran, dia akan pergi jauh karena kemaksimalan Tuhan itu ada di dalam dia. Mengertilah, Bapak Ibu, bahwa jangan buang-buang waktumu karena kita hidup di dunia ini sementara. Istilah orang Jawa adalah kita di dunia ini hanya mampir minum sebentar, setelah itu kita bakalan pergi jauh. Nah, hari ini, mari saya mau kasih tahu apa yang kita isi. Itu menentukan perjalanan kita jauh atau tidak. Kalau Anda isi dengan makanan yang jelas bagi dirimu, kamu akan berjalan jauh. Keluargamu akan utuh kalau bagaimana engkau mengisi keluargamu dengan nilai-nilai yang benar. Pekerjaanmu akan berhasil kalau engkau mengisi hari harimu dengan kedisiplinan hidup. Pekerjaanmu bakalan berhasil, apa saja yang kamu lakukan berhasil diberkati adalah bagian kita. Tapi dengar baik, orang yang diberkati adalah orang yang mempersiapkan diri. Kalau Anda dan saya tidak pernah mempersiapkan diri sampai ayam tumbuh gigi, tidak akan ada yang namanya keberhasilan. Persiapkan dirimu, jangan cuma diam di rumah, lakukanlah sesuatu yang sifatnya positif. Kalau Anda, beberapa dari Anda yang mungkin mengalami kasus PHK, apa layoff, dipecat, atau putus hubungan kerja, begitu perusahaan kolaps dan sebagainya, karena masa pandemi, mulai berpikir, mulai garap apa yang ada di tanganmu. Nah, garap itu kalau mama-mama yang bisa masak, masak. Lalu jual makanannya. Kalau bapak-bapak bisa apa? Ojek online. Ojeklah. Sedapat dapat yang mari kita lakukan. Apa yang kita bisa lakukan, mari kita lakukan. Jangan tunggu orang lain. Dengar baik, pemain termahal dunia, dia bukan cuma tunggu bola. Tapi dia ikut bola, dia kejar bola. Dia menjemput bola. Bermainlah sedemikian rupa sehingga orang lain tidak punya pandangan beralih daripadamu. Artinya begini: berkualitaslah hidupmu, supaya orang tidak lihat orang lain. Kalau kita berkualitas, orang tidak akan pindah dari kita, orang tidak akan pergi dari kita, orang akan suka tinggal dengan kita karena kita keluarkan yang positif. Nah, dengar baik, definisi positif adalah orang yang melihat kejanggalan orang yang melihat kesalahan dia akan kasih tahu apa adanya itu orang positif. Nah, kalau orang negatif dia lihat Anda bikin dosa dan dia tidak tegur. Itu itu orang negatif. Makanya saya mau kasih tahu bos saudara, mari kita berpikir positif. Positif. Saya selalu memperkatakan anak-anak saya cerdas, berhikmat, pintar luar biasa dan saya menuai hasilnya sampai hari ini karena saya mulai dari mana pikiran saya dan hati saya saya desain masa depan putra-putri saya saya desain mereka lewat apa lewat perkataan saya Nah, menarik untuk kita pikir, orang Ambon, orang Indonesia, orang yang ada di Amerika, berhentilah untuk melihat kekurangan orang, mulai melihat diri sendiri. Oke, Tuhan, saya mau bikin apa ini? Hah? Ini negara perlu di apa nih? Mau didoakan, Hah? Ini negara jangan kutuk-kutuk pemerintah, hei dengar baik. Anda dilahirkan bukan untuk mengutuk, Anda dilahirkan untuk member, memberkati orang lain. Anda dilahirkan untuk memberikan apa? respon positif kepada dunia. Anda dilahirkan untuk mentularkan aroma positif. Itu saja. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pikir itu baik-baik. Nggak usah mikir kejahatan orang lah, apal. Ngapain? Eh, kita dilahirkan bukan urus-urusan orang lain. Berhentilah urus-urusan orang lain. Beberapa kalimat yang saya katakan tadi, jangan bergaul dengan toxic people. Apa? Orang-orang yang beracun. Kalau sahabatmu meracuni kamu dengan perkataannya, dengan pikiran-pikiran negatif, ya jauhi dia dulu. Karena tipe-tipe orang seperti itu Alkitab bilang ini, hikmat orang miskin, hikmat orang miskin, jangan didengar dan jangan kasih pikiran for mereka. Jangan biarkan hatimu yang tulus dirusak oleh karena opini-opini orang yang nggak jelas. Jangan buang-buang waktumu yang bernilai hanya untuk meresponi perkataan-perkataan negatif atau opini-opini negatif itu orang-orang beracun. Nah mari saya kasih tahu kita memang tinggal di dunia yang beracun saudaraku. Di mana-mana saudara akan lihat bagaimana orang mengutuk, memfitnah, hoax di mana-mana. Itu bakalan ada. Tapi kalau Anda tahu dengan siapa Anda berjalan, Anda akan lihat bagaimana masa depan ini terbuka. Mulailah berpikir dan bergaulah dengan orang-orang yang berpikir positif. Berhentilah menghabiskan waktumu dengan orang-orang yang anda apa? Mencemooh, Makanya pemazmur mengatakan, jangan berdiri di kumpulan para pencemooh. Kenapa? Kemungkinan besar Anda akan masuk di dalam dia. Anda akan punya karakter seperti mereka. Berhenti mulai berdiri dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Nuh bergaul dengan Tuhan, makanya keluarganya diselamatkan. Nuh mengasingkan diri mendengar suara Tuhan, terima pesan Tuhan, hidup dalam ketaatan, bahtera dibangun, keselamatan untuk seluruh keluarganya. Lalu kalau kita tidak belajar dari kehidupan Nuh, bagaimana kita mau belajar tentang menghadapi situasi sekarang? situasi sekarang ini sama seperti situasi pada zaman Nuh. Yesus berkata bahwa kalau kamu lihat situasi sekarang, itu situasinya sama seperti situasi zaman Nuh. Bagaimana orang membesarkan egonya, bagaimana orang membesarkan dagingnya, bagaimana orang hidup di dalam hawa nafsu, orang hidup dengan keangkuhan hidup, orang cuma mencari keuntungan diri sendiri, itu yang terjadi hari-hari ini. Sementara kita lupa bahwa kita harus mendengarkan firman Allah, kita harus mempersiapkan hati yang taat, lalu kemudian kita persiapkan bahtera. Untuk apa? Keluarga kita ada di bahtera keselamatan itu. Dengar, bapak-bapak yang mendengarkan program ini, keselamatan keluargamu ditentukan dari bagaimana seorang ayah laki-laki berperan dalam rumahnya. Pertanyaannya, gini, Pendeta Fendi, engkau bisa bikin dosa? Bisa. Pendeta Fendi, kamu bisa maki-maki orang. Bisa, pendeta Fendi, kamu bisa mencuri. Bisa, pendeta Fendi, kamu bisa selingkuh. Bisa, semua dosa saya bisa buat. Tapi saya memilih untuk tidak melakukannya. Saya memilih untuk mendekat kepada Allah, karena di, dengan Allah, saya paham betul keluarga saya, istri, anak-anak saya. Mereka diberkati. Kenapa? Karena saya, sebagai ayah, saya sebagai kepala rumah tangga, berjalan dalam agenda Tuhan. Saya sangat sedih kalau saya melihat bagaimana ayah-ayah tidak berperan penting dalam keluarga. Sangat sedih, saudaraku. Nah, nah, hari minggu besok saya akan bahas di dalam khotbah online service kami di page Rock Dover. Page Rock Dover di Facebook. Saudara bisa ikuti bagaimana pasca dimulai dari keluarga. Bagaimana pasca dimulai dari lembaga yang dibangun Tuhan di Taman Eden untuk pertama kali. Nah, saya pengen saudara bisa... Uh, mengikuti page Rock Dover itu supaya saudara bisa nangkap apa yang menjadi pesan dan isi hati Tuhan kepada keluarga. Mengertilah Tuhan tidak pernah curang, please. Bapak Ibu, berhenti menghabiskan waktumu dengan opini-opini publik yang negatif. Stop. Stop. Kalau Saudara baca berita lihatnya negatif, Saudara cukup berdoa buat pemerintah, lalu minta intervensi Tuhan untuk membersihkan pemerintah ini. Bagaimana pemerintah bisa memutuskan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat dan membela rakyat dan membut, uh, mencukupkan kebutuhan rakyat? Itu aja. Jangan pernah mengutuk, ya. Yeah. Jangan mengutuk. Jangan mengutuk karena satu waktu anakmu akan duduk di badan pemerintahan. Kemungkinan besar orang mengutuk anakmu juga. Jangan mengutuk karena ukuran yang kamu pakai itu akan diukur kepadamu. Jangan pernah mengutuk. Tenang. Kalau saudara lihat sesuatu yang nggak jelas, saudara lihat sesuatu yang um, sepertinya tidak 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 merepresentasi hatimu, jangan buru-buru mengutuk. Pasti mereka punya alasan kenapa kebijakan itu dibuat. Pasti mereka punya alasan kenapa hal ini dibuat dan dilakukan. Pasti mereka punya alasan. Pemerintah punya alasan. Nah, tapi hari ini saya mau mengajarkan Bapak Ibu, teruslah mendoakan pemerintah. Di Amerika kami terus berdoa buat Amerika untuk presiden dan untuk semua jajarannya. Supaya kebijakan-kebijakan yang diambil sesuai dengan agenda dan struktur yang Tuhan kehendaki untuk Amerika. Berdoalah buat pemerintahan Indonesia, buatlah untuk bangsa-bangsa dimanapun. Beberapa teman-teman yang bergaul, bergabung di sini ada yang dari Belgia, ada yang dari Belanda, ada yang dari Eropa, ada dari Amerika, dari Indonesia. Mari kita berdoa buat orang-orang yang duduk di pemerintahan. Dengar baik saya mau kasih tahu. Saya mau kasih tahu ingat baik-baik. Ukuran yang kita pakai itu juga yang akan digunakan. Jadi mari kembali ke sini. Mari kembali ke sini. Dalam perjalanan hidup saya banyak menemukan orang-orang berpusat pada keinginan mereka untuk mengubah hidup mereka. Kita tidak bisa mengubahnya sampai kita memutuskan mengubah cara kita berpikir. Anda dan saya tidak tidak bisa kita tidak bisa merubah sebuah bangsa. Anda bisa mengubahnya dari mana? Mulai, mulainya dari mana? Dari kamu, cara kamu berpikir. Begitu. Cara kamu berpikir. Anda perlu punya paradigma yang sehat. Satu kali di 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 sebuah uh, di, di di kereta api dari New York menuju ke uh, New Jersey dalam sebuah perjalanan itu ada seorang laki-laki sedang membaca koran. <tuh> lalu kemudian di sampingnya itu datanglah seorang laki-laki dengan empat orang anak. Lalu empat orang anak ini mereka lari-lari mereka ribut di dalam kereta api itu. Lalu yang membaca koran ini berkata kepada laki-laki yang punya anak ini. Bisa nggak? Kamu tahu nggak satu gerbong kereta ini mereka terganggu karena anak-anakmu. Mereka Mungkin ada yang istirahat, mungkin ada yang bla 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 gitu. Sejujurnya saya juga terganggu karena bacaan saya saya terganggu gitu. Bisa nggak kamu amankan anak-anakmu ini? Lalu laki-laki yang punya empat anak ini berkata betul, anda terganggu. Saya juga sempat terfikir seperti itu bahwa anak-anak saya mengganggu orang lain. Tapi saya juga tidak tahu bagaimana mengendalikan anak-anak saya yang empat ini. Karena dua jam lalu mama mereka baru saja meninggal dunia. Dan saya tidak tahu harus bereaksi seperti apa buat mereka. Dan mereka pun juga tidak tahu bagaimana bersikap. Dan saya, saya tidak tahu harus menghandle mereka seperti apa. Dan bagaimana saya harus melakukannya. gitu. Kemudian laki-laki yang punya koran ini mulai berpikir. Mereka ada dalam situasi yang tidak nyaman, mereka ada dalam situasi yang tidak enak. Mereka baru saja kehilangan orang yang mereka kasihi. Sadari betul atau tidak. Ketika Saudara melihat seseorang ada di tengah-tengah situasi seperti itu, jangan buru-buru menghakimi. Karena kita tidak tahu kenapa reaksi itu dia terjadi. Pasti ada alasan di balik semua itu. Dan saya belajar banyak untuk itu. Nah, lain cerita dengan reaksi orang yang diajar tapi tidak mau diajar. Itu namanya bebal. Bebal itu, nah, bebal itu apa? Tidak gampang diajar, tidak mudah menuruti, tidak taat. Itu bebal. Bebal itu apa? Bukan cuma keras kepala, bukan cuma bodoh, tapi tidak gampang diajar rohnya keras, spiritnya keras, hatinya keras, makanya modal kayak begitu. Nah, saya 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 menyapa dulu beberapa teman-teman yang sudah bergabung di program ini. Uh, Bapak Yunus Latumete, selamat bergabung. Hai Bu Ibu Yeni Salamor, Bapak Jaya Diong, apa kabar? Bapak Megi Aipasa dan Ibu Bapak Erwin Lee, Ibu dan kemudian selamat bergabung juga untuk Ibu Angel Sembung dan selamat bergabung uh, Ibu Bapak Yunus Latumete dan Egi Tahalele. Hai, hey, selamat bergabung Ibu Pelo. apa kabar? Tuhan memberkati. Wow, selamat bergabung Bung Heri, Tuhan memberkati dan selamat bergabung Kepala BPD Freddy Espitna ya, Maluku. Tuhan memberkati Pak Pendeta Freddy. Tetap semangat dan sukacita. Sampai jumpa di Ambon. Bapak Abes Sapulete, Tuhan memberkati. Bapak Riki Tafi Tanifan, ya Tuhan memberkati. Dan eh, selamat bergabung Ibu Sinta M. Dan Angelic Angel, Tuhan memberkati dan semangat selalu. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Cobalah dua langkah sederhana yang akan membuat membantu mereka menjadi orang yang berbeda, membantu orang-orang yang berpikir negatif ini. Yang pertama apa? Lahir baru. Lahir baru. Dengan Anda lahir baru, Alkitab berkata gini dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menarik bukan? Kita adalah orang-orang yang mendistribusikan kehendak Allah kepada dunia. Kita adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk mendistribusikan kasih dan kebesaran Tuhan kepada dunia. 12 rasul, mereka punya tugas adalah apa? Mendistribusikan pesan kerajaan Allah. Mereka ditugaskan untuk memproduksi sebanyak-banyaknya orang yang hidup di dalam potensi Tuhan, hidup di dalam kehendak Allah itu saudaraku. Jadi semua orang Kristen itu harus mereka memproduksi orang-orang hebat. Dan ingat baik, orang-orang hebat tidak lahir dari masa damai. Tapi orang-orang hebat lahir ketika tekanan datang. Selamat bergalung untuk Bapak Marlon Romodar. Tuhan memberkati. Nah, bagi Bapak Ibu, yang diberkati dengan program ini, Anda boleh like, share, komen apa yang ingin Saudara ingin supaya kita bahas. Saudara, sharelah kepada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Akhir dari pesan saya ini, nanti saya akan mendoakan secara, uh, 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 secara umum kepada semua kita yang terlibat di dalam program ini. Tuhan memberkati dan Tuhan urapi setiap kita, dan selalu ingat bahwa... Lahir baru itu penting. Nah, saudara, tahu ketika saudara lahir baru, saudara mengertilah kata "metanoia", bertobat itu "metanoia". Metode, metanoia maksudnya apa? Pengertian "metanoia" untuk saya pribadi mewarnai dunia dengan pemikiran baru. Anda dan saya tidak akan bisa mempengaruhi dunia dengan pola pikiran cara hidup yang lama kita dapat mempengaruhi dunia dengan pola pikir dan cara hidup yang baru. Anda tidak akan pernah bisa mempengaruhi orang dengan cara-cara kehidupan yang lama. Kalau beberapa dari orang-orang Indonesia Anda bisa mengerti bukan? Kita tahu persis sekarang dulu kita main catur di mana? Pakai papan bukan? Berhadapan face to face kan. Anda sekarang bermain catur di mana? Sosial media. Hmm. Ini akhirnya, teknologi bisa menjauhkan manusia dari manusia. Sentuhan sosial bakalan berkurang. Bagaimana papa dan mama sudah kehilangan komunikasi karena gadget? Saudaraku, bagaimana anak kehilangan komunikasi dengan ayah karena gadget? Wow, coba lihat, coba pikir ini baik-baik. Nah, mari kita berpikir, bertobatlah supaya kita mentularkan pikiran kerajaan Allah kepada dunia. Kembali ke pernyataan saya, metanoia, metanoia itu itu kata Yunani untuk bertobat. Itu apa? Bukan cuma saudara berbalik 180 derajat begitu, tapi saudara benar-benar mewarnai dunia dengan pemikiran dan pola dan cara pandang yang berbeda. Nah itu yang yang, yang dunia lagi tunggu sekarang. Nah beberapa dari Anda mengirimkan pesan dan messenger buat saya baik WA, Instagram dan sebagainya. Pak Fen, saya berhadapan dengan situasi sulit seperti ini. Saya sebagai hamba Tuhan saya cuma bisa memberitahu apa yang saya pelajari dan apa yang saya tahu dan apa yang saya alami. Saya akan beritahu semaksimal mungkin apa yang Tuhan titipkan untuk saya. Dan saya pun tidak akan puas dengan situasi dan kondisi sekarang. Saya akan terus memper, saya akan terus mengembangkan sayap saya untuk menjangkau semua orang yang bisa mendengarkan pesan Tuhan. Bapak Ibu, kalau makanya saudaraku saya punya yang namanya podcast. Kalau Bapak Ibu yang suka drive, saudara bisa aplikasi Akor. Lalu saudara cari situ uh, suara dari Bersheba, Fendi tahu. Saudara kan ketemu ada sekian banyak pembicaraan-pembicaraan kebenaran yang saya hadirkan di sana. Kalau saudara sukanya membaca, saudara bisa kunjungi website pribadi saya. Lalu saudara bisa baca sebanyak-banyaknya pesan Tuhan di sana. Kalau saudara sukanya di YouTube, suka lihat, saudara bisa kunjungi Fendi Talks. Bagaimana saya berbicara banyak hal di sana. Kalau saudara suka main di apa di Instagram, saudara bisa lihat perkembangan saya dan kehidupan keseharian saya dengan istri dan anak-anak, saudara bisa kunjungi Facebook, Instagram. Saudara juga bisa ikut di Facebook, Bung Fendi. Semua saya, saya mencoba untuk merambah masuk ke semua dunia sosial. Tujuannya apa? Untuk memberi warna. Dan untuk menginspirasi banyak pernikahan. Dan untuk menginspirasi banyak orang. Untuk mentularkan hal-hal positif kepada dunia. Bukankah itu harus menjadi panggilan kita? Nah, Wah, ini 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 sungguh sungguh luar biasa. Mari mengejar Tuhan. Mari mengejar Tuhan. Ini sudah bukan waktu untuk kita membangun opini pribadi dan menggugurkan opini-opini orang lain karena kita tidak senang. No. Ini waktu untuk Saudara mengerti dan membangun mentalitas pemenang. Daud mengalahkan Goliat karena Daud sudah menang di dalam dia dulu, gitu loh. Baru dia mengalahkan Goliat. Saul mencoba untuk menggiring Daud masuk kepada zona nyaman. Kamu tahu nggak? Kamu tuh kecil, kamu nggak punya disiplin ilmu militer, kamu bakalan dimakan sama raksasa itu. Nah, Daud, men Saul mencoba masukkan Daud ke kotak, tapi Daud tidak terjebak. Daud justru berkata, laki-laki itu saya makan dia, saya akan pisahkan kepalanya dari tubuhnya. Nah, apa-apa apa yang menjadi kekurangan kita sekarang? No fisik bukan lagi masalah. Kecerdasan pun juga bukan lagi jadi masalah sekarang. Dan yang paling penting adalah bukan kecerdasan Saudara, sikap hati kita ketika melihat masa, masalah seperti apa. Nah, ini penting untuk kita mengerti. Kita semua bukan orang sempurna. Tapi yang sempurna sedang mengerjakan kita yang tidak sempurna. Makanya kita diperhadapkan dengan situasi sulit, kita diperhadapkan dengan tekanan hidup, kita diperhadapkan dengan ujian, kita diperhadapkan dengan masalah, kita diperhadapkan dengan kegelapan. Tujuan supaya apa? Kita menggunakan pikiran kita untuk mendistribusikan nilai positif dan kemudian memanifestasikan dalam tindakan yang nyata. Tuhan kiranya memberkati setiap kita untuk mentularkan kehidupan positif kepada semua orang. Eh, Berhentilah komen-komen yang negatif di Facebook, saudara. Berhentilah komen-komen negatif di Instagram, saudara. Berhenti, seperti tadi saya katakan, kalau suamimu lagi sapu, ya bersihkan rumah, mungkin lagi tanam bunga, ya. Tau? Mungkin lagi siram tanaman, begitu ya. Foto posting taruh di situ, suamiku sangat luar biasa. Itu kan bagus, orang yang baca pun. Iya, orang yang baca pun terinspirasi. Dan mereka akan bilang, iya ya, kan suami saya kan bisa masak. Foto dia, foto posting di Facebook, beritahu di situ kepada seluruh dunia. Suamiku baik, dia masak, dia memperhatikan kami. Waduh, dia luar biasa. Dia bukan cuma bekerja, tapi di rumah juga dia belajar masak. Wow, saya senang sekali. Seperti itu. Apa lagi? Bukan cuma soal masak bukan? Ada banyak hal kan bukan yang dilakukan suamimu? Kalau dia lagi beresin mobilnya, dia lagi nyuci apa tuh? dia cuci, cuci motornya, dia bersihin ya. Dia mungkin lagi mempersiapkan tanaman, dia lagi bersihin dapurmu, dia mungkin lagi pasang foto pernikahan di dinding, foto. Posting, kasih tahu. Beritahu, siapa tahu apa yang, kamu posit, apa yang kamu posting secara positif itu memberi warna kepada orang lain juga. Anda bayangkan nih, eh? bayangkan kalau anda suamimu lagi posting, pek. Uh, sorry lagi lagi pasang foto di dinding, pek. anda foto, pek. anda posting di Facebook, dilihatlah, ya toh, dilihatlah sama istri mungkin yang lagi ngomel-ngomel suami di rumah toh? atau atau suami yang lagi di ngomel-ngomel keluarga begitu. Waktu baca itu tulisan kamu, suami saya begitu luar biasa. Hal sederhana menggantungkan foto pernikahan saya dengan dia. Siapa tahu itu menginspirasi ketika suami bilang, ini bini gua nih kok nggak tahu aturan ya, bla bla, bla 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 itu istri lagi marah marah, Nah Ketika dia lihat postingan kamu, dia akan terpikir, "Ih, eh, boleh juga nih. Kenapa gue jadi marah-marah sama bini gue? Kenapa gue marah-marah sama istri saya?" Mendingan, mendingan kita foto yang hal-hal yang positif, kan? Begitu, Bapak Ibu. Nah, dengar, baik. Apa yang kamu tabur itu, yang kamu tuai? Ukuran yang kamu pakai untuk orang itu juga yang diukurkan kepadamu. Pikirkan itu, baik. Miliki sikap hati yang benar, lalu saya tutup dengan ayat pertama tadi. Filipi 4 ayat 8. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Selamat bergabung Ibu Susi Hombing. Wow, ibu dari ini Ibu Susi Sihombing ini adalah salah satu yang Waduh Ibu Susi kalau sudah masak itu luar biasa ikannya ajaib sekali ya. Oke, kemudian selamat bergabung Ibu Dian Victory, Bapak Ralph Stefanus, selamat bergabung, terima kasih untuk Welam Novi dan Yosef Laberi, selamat bergabung, Tuhan memberkati kita dan tetap semangat dan Saudara seperti itu saya kasih tahu Begini, saudara, mari kita berhikmat, bergaulah dengan orang-orang positif, supaya kehidupanmu menjadi positif. Ingat, baik, kesimpulan saya tadi: taburlah yang baik, supaya engkau menuai yang baik. Ukuran yang kita pakai untuk orang lain, ukuran yang sama juga akan dipakai untuk kita. Selamat bergabung Ibu Enda Wijaya dan Ibu Monik Telehala. Tuhan memberkati kita semua. Saya menghak, mengakhiri pembicaraan saya hari ini. Udah kurang lebih hampir satu jam lebih. Dan doa saya dari tempat ini biarlah sukacita Tuhan menjadi bagian hidup kita. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kita. Bapak Ibu bisa mengikutinya dari awal pembicaraan ini. Supaya. Bapak ibu bisa menangkap apa yang menjadi ide dasar untuk kita bertindak dan berpikir sampai sejauh ini. Teruslah bercahaya, teruslah menjadi berkat dimanapun bapak ibu berada. Tuhan memberkati seluruh keluarga besar yang ada di Indonesia, seluruh keluarga besar yang ada di Eropa yang bergabung, baik yang dari Belgia maupun Belanda, dan Tuhan memberkati juga keluarga besar yang ada di Amerika ini. Semua jemaat Tuhan, dimanapun berada, sampai kepada semua, penikmat dari program Fendi menyapa ini, Tuhan memberkati dan tetap sehat senantiasa. Sekali lagi, saya mengulangi, saya minta maaf kalau uh, di dalam diskusi kita ini, di dalam uh, program ini, ada beberapa dari Anda yang belum saya sebutkan namanya, disebabkan karena naiknya terlalu cepat, sehingga saya kesulitan untuk membaca namanya begitu maklum bapak ibu sudah 47 tahun ini kadang-kadang mata kita kurang cepat untuk menangkap begitu ya nah jadi saya mohon minta maaf untuk apa yang um, apa yang uh, kita uh, yang 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 mungkin saya kelupaan kelewat begitu ya saya mohon maaf Tuhan memberkati kita semua sampai jumpa di hari esok dalam sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita lalu sebelum saya tutup saya mau berdoa buat bapak ibu dulu Uh, Oke, okay. yang pertama, kalau bapak ibu merasa bahwa bapak ibu punya pendengaran bermasalah, letakkanlah jarimu di salah satu telinga yang bermasalah itu. Lalu kalau bapak ibu bermasalah pada lutut, uh, kalau istilahnya rematik atau begitu, taruhlah tangan kananmu di lutut. Ya, saya akan berdoa bagi bapak ibu dari sini. Dan kalau beberapa dari anda yang uh, sedang bergumul dengan uh, pekerjaan dan pelayanan, taruhlah di hatimu. Bagi beberapa dari anda yang punya masalah dengan rumah tangga, taruhlah tanganmu di hati uh, yang tidak, yang sulit mengampuni. Taruhlah tangan kanan saudara di, di dada. Lalu kemudian beberapa dari anda yang mungkin sedang bergulat, artinya dalam pengertian uh, lagi bergumul, mungkin orang tua sakit atau uh, keluarga yang lain sakit dan sebagainya berharap Tuhan lakukan sesuatu. Sekali lagi, saya mau kasih tahu: taruhlah tangan kanan di dada saudara, dan saya akan berdoa dari sini. Ya, jadi bapak ibu yang uh, saya minta maaf, kalau nanti setelah program ini ada SMS atau messenger yang masuk lewat WA atau Messenger Facebook atau Instagram, saya mohon maaf kalau saya uh, belum punya waktu banyak untuk menjawab satu persatu. Disebabkan karena Bapak Ibu harus tahu bahwa saya bukan cuma punya aktivitas seperti ini, tapi saya juga punya aktivitas lain yang saya harus kejar. Ada banyak hal yang saya harus kerjakan untuk uh, menggenapi target-target yang saya harus lakukan dalam kehidupan saya sebagai seorang ayah, ya, dan sebagai seorang suami dan gembala. Dan kemudian Bapak Ibu tetaplah setia, maju terus di dalam Tuhan, tetap raih kemenangan Tuhan, dan diberkati selalu. Tuhan memberkati kita semua, dan bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, saudara bisa letakkan tangan saudara di dada, dan saya mau berdoa dari tempat ini. Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Aku perkatakan mujizat bagi saudara-saudaraku yang meletakkan tangan pada dada mereka, mereka yang sulit mengampuni. Karena disakiti oleh orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka, Tuhan. Hari ini, jika Engkau mendapati ada beberapa dari mereka yang kehilangan putra-putrinya, Tuhan, atau kehilangan orang tua yang mereka kasihi, Tuhan, hiburkan mereka, kuatkan hati mereka, dan Tuhan, kalau hari ini beberapa dari saudara-saudara kami yang menyaksikan program ini. Dan mereka mengalami masalah persendian di kaki, di tangan dan sebagainya. Kami perkatakan sembuh dalam nama Yesus. Firmanmu berkata doa orang benar besar kuasanya. Aku berdoa dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan kesehatan dari Bapa turun atas mereka. Dan kami berdoa dari tempat ini ya Tuhan. Biarlah anugerah kasih setia damai sejahtera Allah. Turun kepada setiap kami yang menyaksikan program ini dari awal sampai akhir. Tuhan berkati, Tuhan hidupkan kami di dalam seluruh perjalanan hidup ini dengan cara dan agendamu. Tuhan kami diamkan setiap pikiran negatif kami diamkan, kami bungkamkan setiap pikiran-pikiran negatif dan kami terbuka untuk sebuah pergerakan baru yaitu pikiran-pikiran positif yang ditularkan yang dihadirkan seperti yang dimaksud oleh Filipus Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dan kiranya Tuhan semua kita yang mendengar Firman Tuhan hari ini, biarlah yang benar, adil, mulia, suci Tuhan yang manis dan yang sedap didengar. Biarlah kami hidup di dalam kebajikan, dan kami berdiam di dalam kehendak Allah. Tuhan, berkati setiap saudara-saudaraku yang bergabung hari ini. Tuhan, mulai dari awal pemberitaan ini sampai pada akhirnya, dan Tuhan juga berkati semua teman-teman yang sudah membantu share untuk program ini, supaya menjadi dampak dan besar untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati dan Tuhan urapi. Terima kasih banyak Bapak di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam namamu kami telah berdoa dan bersyukur. Sukacita Tuhan menjadi bagian hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di esok hari. Dan sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita semua. Salam sejahtera dari kami sekeluarga. Bye bye, Tuhan berkati. See you tomorrow.